California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Kami akan menunjukkan tutorial membuat poster ulang tahun sekolah dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Langkah pertama adalah kita aktifkan aplikasi CorelDRAW, kemudian kita pilih New Blank Document. Setelah itu akan muncul box seperti ini, yaitu box Create a New Document. Kita sesuaikan pengaturannya sesuai keinginan kita, kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat sebuah objek berbentuk persegi panjang dengan menggunakan rectangle tool seukuran dengan lembar kerja. Selanjutnya kita beri warna pada objek yang telah kita buat dengan menggunakan fill tool. Kemudian fountain fill, akan muncul box fountain fill seperti ini. Kemudian pada bagian preset kita pilih baby, kemudian klik OK. Kemudian kita gunakan text tool untuk membuat angka 50, tulisan tahun, dan tulisan semasa atau buah dengan ukuran, warna, dan jenis tulisan yang disesuaikan dengan keinginan. Di sini kami memberikan efek bayangan dengan menduplikat tulisan yang ingin diberikan bayangan, kemudian memberi warna abu-abu pada tulisan yang berada di belakangnya dan menyusunnya seperti ini. Selanjutnya kita buat efek brush dengan menggunakan artistic media tool, kemudian pilih brush, kemudian kita atur ukurannya antara 25,0 sampai 29,5 mm. Selanjutnya kita pilih splatter, kemudian kita pilih bentuk-bentuk efek yang kita inginkan. Selanjutnya atur posisi sesuai keinginan. Beri warna-warna berbeda pada setiap efek sesuai dengan keinginan. Kemudian dengan tekstur, tambahkan tulisan-tulisan seperti kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kemudian letakkan pada objek yang telah kita susun tadi. Sesuaikan posisi objek dan tulisannya. Kemudian pada Artistic Media Tool, kita ganti ukurannya menjadi 60 mm, kemudian kita pilih tekstur, dan pilih objek sesuai keinginan. Selanjutnya kita gambarkan objek tersebut pada bagian yang masih kosong, kemudian kita sesuaikan ukurannya dan ganti warnanya sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, dengan menggunakan tekstur, tulis waktu dan tempat pelaksanaan, kemudian atur huruf sesuai dengan keinginan dan ukurannya sesuaikan dengan objek yang tadi kita buat. Selanjutnya
Selanjutnya, tambahkan logo sekolah yang sudah disiapkan. Letakkan logo pada ujung kiri atas poster dan sesuaikan ukurannya. Kemudian tambahkan dekorasi dengan menggunakan artistic media tool, brush, simbol, dan pilih objek sesuai keinginan. Posisikan objek dan beri warna sesuai dengan keinginan. Di sini kami menggunakan transformasi untuk mencerminkan kedua objek tersebut. Kemudian tambahkan gambar dari logo sponsor dengan cara mengimport. Caranya klik kanan, pilih import, kemudian cari gambar yang ingin diimport, kemudian pilih gambar yang ingin diimport. Selanjutnya klik pada lembar kerja dan atur ukuran sesuai dengan keinginan. Sekian tutorial poster ulang tahun sekolah dari kami. Semoga bermanfaat.